Kami terima kasih Bapak Presiden. Berkat bantuan Bapak Presiden yang luar biasa pemerintah pusat, Banyuwangi sekarang mengalami perkembangan yang luar biasa. Terima kasih Bapak Presiden. Dalam 2 tahun Banyuwangi dibantu bandara dengan nilai yang cukup besar, lebih dari 200 miliar. Terima kasih Bapak Presiden, jalan ke Alas Purwo, 30 tahun lebih tidak bisa kita bangun, sekarang sudah halus. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari tuan rumah Bapak Abdullah Azwar Anas. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden dan Ibu Presiden, Ibu Riana yang kita banggakan. Tepuk tangan buat beliau. Merdeka! 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 Ibu Gubernur Jawa Timur, Bapak Pramono Anung, pimpinan partai politik khususnya Sekjen PD Perjuangan Pak Hasto Kristianto. Tepuk tangan buat beliau. Mbak Yeni Wahid, Ketua Repnas, Ketua Perindo, dan Ketua Partai-Partai, termasuk Ketua TKD Jawa Timur. Alhamdulillah, kami ingin singkat saja. Kami terima kasih Bapak Presiden. Berkat bantuan Bapak Presiden yang luar biasa pemerintah pusat, Banyuwangi sekarang mengalami perkembangan yang luar biasa. Terima kasih Bapak Presiden. Dalam 2 tahun Banyuwangi dibantu bandara dengan nilai yang cukup besar, lebih dari 200 miliar. Terima kasih Bapak Presiden, jalan ke Alas Purwo, 30 tahun lebih tidak bisa kita bangun, sekarang sudah halus. Sehingga semua kalangan, kaum Kejawen, dan semua masyarakat yang ke Alas Purwo bisa menikmati jalan ini. Terima kasih Bapak Presiden, bulan ini akan di groundbreaking pabrik kereta api yang akan menyerap 2.000 lapangan pekerjaan. Terima kasih Bapak Presiden, berkat dukungan Bapak, minggu kemarin beras kami telah ekspor ke Italia. Terima kasih Bapak Presiden, berkat internet dan lain-lain, kampung online dan startup di Banyuwangi tumbuh berkembang luar biasa. Bapak Presiden, berkat arahan Ibu Megawati Soekarno Putri dan Bapak Presiden, agar wong cilik terus dilindungi, alhamdulillah, 7 tahun ini saya sebagai bupati, berkat arahan Ibu Mega dan Bapak Presiden, kami belum izinkan pasar modern masuk ke kampung-kampung di Banyuwangi. Agar wong cilik tetap terlindungi, alhamdulillah Bapak Presiden, income per kapita Banyuwangi dulu 20 juta per orang per tahun, sekarang naik 45 juta per orang per tahun. Bapak Presiden yang kami hormati, kami banggakan, kami terima kasih. Waduk Bajulmati 15 tahun tidak segera jadi, berkat sentuhan Bapak Presiden, sekarang telah jadi. 1.800 hektar sawah telah terairi dan 600 ribu hektar sawah baru akan terairi. Terima kasih Bapak Presiden. Meskipun Bapak Presiden belum sempat meresmikan, tepuk tangan buat beliau. Ibu dan Bapak sekalian, waktu yang lalu saya bercerita bagaimana kesederhanaan Bapak Presiden. Putra beliau 2 kali ke Banyuwangi, tapi tidak pernah mau mampir ke pendopo. Bahkan kita sambut pun tidak mau kucing-kucingan dengan staf protokol kami. Itulah kesederhanaan keluarga presiden kita, Bapak Jokowi. Saya tanya, bermalam di mana? Ternyata Pak Presiden tidak bermalam di hotel, bermalam di rumah temannya di Banyuwangi. Tepuk tangan buat beliau. Bapak Presiden selalu menginstruksikan agar birokrasi perekrutan PNS transparan seluas-luasnya. Beliau telah memberi contoh, putri tercinta beliau, nyalon PNS tidak diterima, bayangkan. Putri, putra Presiden yang luar biasa, tidak diterima di PNS. Sungguh ini langkah luar biasa yang dilakukan oleh beliau. Terakhir Bapak Presiden, kami setiap pertemuan para bupati selalu diperintah oleh beliau, layani rakyat. Jangan diperumit rakyat, lakukan pelayanan sebaik-baiknya. Alhamdulillah Bapak Presiden, arahan Bapak Presiden untuk kami berkunjung ke Azerbaijan yang oleh PBB dijadikan sebagai negara terbaik di dunia pelayanan terbaiknya. Mereka punya mall pelayanan publik. Kami ingin laporkan kepada Bapak Presiden, sekarang Banyuwangi punya mall pelayanan publik. 199 izin di satu tempat.
Dan kami terima kasih Bapak telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk segera paspor sekarang diurus mudah di mal pelayanan publik. Tepuk tangan buat Bapak Presiden. Termasuk Bapak Presiden ada layanan nikah Pak Presiden. Jadi yang jomblo, yang tidak punya uang untuk dapat surat nikah Pak Presiden, cukup datang ke mal pelayanan publik. Tapi syaratnya Bu Gubernur harus bawa calon, tidak bisa di FaceTime. Ini saya kira karena waktunya pendek Pak Kadir memesankan kepada saya, maka ingin saya akhiri Bapak Presiden yang kami hormati. Atas nama pemerintah daerah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Presiden. Karena ini hari kerja, Mbok Yem Yunah Yutun masih di pasar, akan berangkat saya bilang tidak usah, yang penting nyoblos Bapak Presiden Jokowi. Besok tanggal 17. Orang-orang di pasar akan berangkat, saya bilang tidak usah nyuwun pangestune. Sing penting Pak Jokowi harus menang, setuju? Baik, terima kasih atas nama pemerintah daerah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ngampunten engkang kata, saya ingin menyampaikan pantun orang Madura. Kacipot gulana merah, salah lopotnya on sabora. Terima kasih, merdeka!